Hey Groundseeker, selamat datang kembali di channel Groundseek. Di video ini Bang Grun mau mereview secara spontan. Oke, langsung aja. Jadi barangnya itu adalah Gamser T3 Pro yang akan disebut sebagai Tarantula Pro, Groundseeker. Langsung aja kita unboxing, kita buka. Jadi yang didapetin hanya gamepadnya aja sama beberapa aksesoris lainnya seperti charger, dongle, dan lain-lain. Ya, seperti ini Groundseeker gamepadnya. Gamser Tarantula Pro. Di sini pastinya mereka ngasih USB kabel lah ya. Oh, ini sekitar 2 meter mungkin Type-C, dan seperti biasa ada ciri khas Gamser situ logonya dipasang di kabel Type-C-nya. Ada manual yang cukup panjang. Kalau mereka memutuskan untuk menaruh semua kode key combination-nya di sini ya, itu hak mereka sih ya. Jadi kalau saya tidak membahasnya di sini, itu berarti ada di manualnya. Oke, ini USB-nya seperti ini, guys. Si Tarantula Pro. Ada tombol di sini untuk kayak pairing gitu deh dengan gamepadnya. Tapi kalau pertama-tama biasanya langsung connect. Oke. Gak ada apa-apa udah, guys. Harusnya ada dockingnya. Cuma di sini ada dikasih tahu tuh charging docknya dibeli secara opsional bisa. Kita lihat spesifikasi dasarnya lewat dusnya dulu aja. Jadi dia ada Bluetooth, ada dongle, ada wire, berarti triple connection udah lengkap tuh. Mechanical rotation interchange ini yang nanti saya jelasin. Nah, untuk modul anti drift ini, Gamser di ad marketing ads-nya itu dia bilang kalau mereka pakai high precision TMR stick. Jadi bisa dipastikan TMR ini pertama kali disebutkan oleh si Gully Kid. Lalu untuk triggernya saya akan jelasin seperti apa kualitasnya ke depan, sama ini symmetric layout. Maksudnya tuh analog itu di kanan kiri gaya PS ya. Tapi sebenarnya di sini kan dikasih tahu multi platform, berarti gamepadnya itu harusnya udah support ke PC, udah support ke Switch, Android, iOS, dan harusnya sih PS sendiri juga bisa ya. Lalu di sini dia bilang ada mechanical D-pad, Groundseeker. Jadi D-padnya ini udah mechanical, guys. Good. Dan untuk buttonnya sih enggak, buttonnya masih menggunakan membran, dan saya rasa ini pilihan yang tepat sih untuk Gamser membuat si Tarantula Pro menggunakan hanya tombol membran. Saya suka membran, jadi nggak masalah sih. Mau mechanical, mau membran, oke-oke aja. Dan bisa kita lihat di sini ada programmable buttons. Saya sih nggak terlalu excited sih ya sama yang namanya programmable button. Kalau banyak tapi sebenarnya itu cuma tombol yang di mapping, tombol yang ditentukan berdasarkan tombol yang udah ada percuma, kecuali tombol tersebut misalnya C1, C2 ini tombol unik yang nggak ada di input biasa gitu, baru itu menarik. Tapi masalahnya banyak-banyak juga percuma sebenarnya, yang kita butuhin pada dasarnya cuma 2 atau 1. Dan di belakang ini Groundseekers makronya mereka sebut sebagai R atau L4, karena kan ada L1, L2, L3, L4. Kalau dia di lock seperti ini dalam posisi lock, kaku masih, kecuali kalian buka. Oh, gokil ya, gokil Groundseeker. Jadi dia baru bisa dipencet kalau locknya itu dibuka. Apa kurang keren ini? Makanya saya tertarik banget untuk nyobain satu ini. Dan triggernya sendiri, lo orang pasti kagak suka sama triggernya si Tarantula Pro ini. Kenapa, guys? Karena Tarantula Pro ini punya kelenturan trigger yang hampir mirip dengan milik brand lokal, yaitu Funtech EOS Pro. Trigger Tarantula sangat benyek sih, lembek. Makanya saya bilang saya nggak terlalu pusing sebenarnya trigger mau lembek ataupun terlalu keras gitu. Sebenarnya kita bisa tinggal menyesuaikan sebagai user, dan posisi penempatan jari kita pun di mana gitu bisa ya menganulir lah kekurangan tersebut. Terus saya mau ngomongin desainnya dulu nih. Sebenarnya desainnya menurut saya sih agak aneh ya. Ada pattern camouflage begini nih, kenapa berada di bagian dalam, kenapa nggak di luar? Mungkin di luar sedikit lebih keren kalau saya bilang. Dan untuk material luarnya sendiri ABS basic, halus, agak-agak soft, ada tekstur masih. Tapi bagian belakang dikasih pattern seperti ini, Groundseeker. Pattern yang agak renggang sehingga terasa banget grippy-nya di sini. Di bagian atas pun dekat bumper dan trigger ada garis-garis gini, cakep ya. Nah, yang ini nih, Groundseeker, ini bukan touchpad ya. Memang ini dikatakan dia ada
area klik ya, tapi ini bukan touch, areanya bisa diklik 1, 2, 3 gitu Groundseekers. Banyak banget deh pokoknya tombol di Tarantula Pro ini, kalau nggak salah mereka sebut ada berapa gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 customizable buttons. Nah untuk analognya, analognya bisa dicabut, dan Gamester menggunakan rangka analog buatan dia sendiri sih, cuma lingkaran yang kalian cekluk gitu ke dalam, jadi nggak terlalu susah untuk cabut pasangnya. Lalu dari beratnya sendiri udah cukup, mungkin sekitar 200-an, dan gripnya pun mendukung, cuma bagian depannya memang agak licin. Jadi overall ya mereka mengikuti formnya T3 series ya, cuma kali ini mereka mengeluarkan T3 nya versi yang pro. Banyak deh masih ada fitur-fitur lainnya, kayak misalnya ini buat apa, ada gear di sini, ini canggih asli gila. Ini ada tombol, cakep ya, start select, select start maksudnya, sama tombol snap. Di sini mereka sebutnya capture. Ini suara dari tombol-tombolnya. Jadi yang tactile itu ada di D-pad, di sub menu. Oh sama trigger, triggernya ini bisa di lock ya Groundseekers, tadi saya bilang seperti ini. Dan ketika di lock dia ada bunyi clicky. Tuh. Gokil. Ini baru inovasi dari Gamester. Terlepas dari saya tidak mendapatkannya dari tanah air yang mereka menunjukkan true form mereka, quality control mereka yang baik, sehingga saya bisa maksimal nge-review Gamester Tarantula Pro ini. Oke, untuk penampilan kayaknya udah di situ. Sekarang kita akan nyalain gamepadnya. Dang! Gila! Gokil emang, gila! Sadis, Groundseekers. Memang Gamester ini waktu zaman-zaman T4 Pro itu tuh saya udah ngefans sebenarnya, udah ngefans. Namun seiring dengan waktu berjalan di mana harga gamepad itu jadi dikontrol, kok malah makin mahal, dan tersedia banyak gamepad lokal di sini, kehilangan ketertarikan sih sebenarnya. Apalagi pada saat G4 mereka perbarui yang G4 Pro, di mana pada saat zaman-zaman itu tuh belum banyak gamepad yang melakukan pertukaran XCAB interchange, mereka cabut dari kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu. Tapi pas banget saat itu keluar Gully Kit yang kedua, jadi saya udah lewat aja yang G4 Pro. Nah kebetulan di sini mereka punya sesuatu yang bikin Bang Ron kepincut. Terus di sini kan dikasih tahu kalau mereka udah mensupport multiplatform. Kalian bisa mengkoneksikan Tarantula Pro dengan dua metode Groundseekers, dengan dua cara, yaitu menggunakan kombinasi tombol home dengan area action buttons ini, atau kalian bisa menggantinya dengan cara yang saya ketemu nih di sini caranya. Dengan menahan select start mereka tuh, mereka bisa langsung switch ke platform lain. Contohnya di sini kalau kita ganti home sama A, coba. Oh, ini mode Android. Coba mode Pro. Nah, seperti itu. Sementara kalau yang tadi lebih cepat pindah ke model input platform lewat tombol select start. Kita colokin aja ya dongle-nya ya ke komputer. Ya kan terkoneksi. Nah, tuh. Terkoneksi cukup lama ya, sekitar 5 sampai 7 detik. Kalian perhatiin deh guys di sini guys. Dia itu sebenarnya medan flat. Ini yang cakep nih ya. Ini flat surface, tapi ada hidden LED di baliknya. Saya bisa zoom gak ya ke sini? Tuh. Matrix-matrix yang dihasilkan di lampunya itu gokil emang ini gamepad. Ini untuk pairing sebenarnya ke si dongle ke PC. Kalau seandainya gamepadnya nggak bisa dikoneksi, tiba-tiba kedip terus, di pairing aja tahan, terus di dongle juga ditahan. Dan apakah lampu LED-nya bisa di customize Bang Rul? Bisa. Jadi tahan makro, kalian nggak salah pencet. Nah ini makro pencet ke kanan gitu pakai left analog. Lalu nanti ada juga kalian bisa atur speed turbonya, speed gerakan LED-nya juga bisa dipelanin, bisa dicepetin. Tadi saya belum sebut harga ya. Kan produk ini mungkin akan launching di awal-awal September 2024. Dan harganya sendiri, ada beberapa website yang udah mencantumkan harganya itu di kisaran 1 juta. Nggak jauh-jauh dari 1 juta. Saya adanya Street Fighter Groundseekers. Jadi Street Fighter V, Street Fighter 5. Jadi kita coba aja gamenya langsung.
lawan pakai Kenny ya. Nih, dia kan pakai D-pad model micro switch ya, tactile joystick. Pastinya mereka lelah sih ya menggunakan D-pad membran, karena menggunakan membran itu untuk mendapatkan SOD yang bagus itu nggak oke ground seekers, makanya mereka pakai micro switch. Nah, dengan adanya micro switch, SOD-nya itu udah pasti bagus. Kalian maju mundur, nunduk sama lompatnya tuh bakal miss banget terjadi, karena memang udah akurat gitu ya ground seeker. Nih, sekarang kita coba dulu ya. Oh, untuk hit apa hadouken, hurricane, lihat kan? Sekarang kita coba lihat dari kanan ya. Biasa kalau left-handed player main right-handed tuh agak susah mencetnya. Tapi sini kita akan coba. Ya, kita coba shuriken terus. Oke banget ground seekers. Miss-nya tuh ya bisa dibilang 90% lah. Nggak ada miss. Nggak ada gagal pencet. Oke, kita akan melakukan pengujian kontrol deteksi. Apa aja adanya. BRB, LTFT. Start select. Nah, barusan di sini berkedip nih guys, saya pencet ini. Snap-nya si GameSir Tarantula Pro udah mendukung screenshot. Kalau kalian punya game-game yang kalian pas banget pengen ambil highlights-nya, kalian bisa pencet ini tombol untuk mengcapture screen dan langsung di-save ke My Picture. Nah, kan yang saya bilang tadi, tombol-tombol C1, C2, C3, C4 ini sebenarnya itu hanyalah tombol-tombol yang di-markup, yang dibuat dari yang udah ada. Analog ya. Ya, ini udah terdeteksi sebagai Xbox controller. Sekarang kita akan tes circularity-nya. Ya, di sini mereka punya circularity basic ya, yang radial, sama cuma ada dua. Mirip seperti Gully Kid, bisa di kiri doang, bisa di kanan doang. Dengan cara tahan tombol makronya yang bulat di sini nih, sama pencet analog itu sendiri, misalnya L3, tahan. Gamepadnya kan dedek gitu, bergetar. Jadi yang satu lagi adalah tadi analognya kita pencet sekali lagi yang kiri, itu dia berusaha memaksimalkan outer dead zone supaya bisa lebih menjangkau lagi jaraknya. Nah, seperti itu ya ground seekers. Kalian bisa lihat beda kanan kiri. Sekarang saya aktifin yang kanan. Itu. Jadi semacam pengkombinasian supaya dead zone-nya jadi lebih bocor seperti pinwheel gabung sama radial. Itulah sebabnya udah dari kapan-kapan itu saya udah bilangin kalau yang kayak circularity error ini jangan terlalu kemicinan ground seekers. Karena nggak pusing lah. Semua itu kembali kepada feel si analog. Kalau misalnya average error-nya itu di 12-15, tapi kalian merasa enjoy dengan pergerakannya, contohnya misalnya seperti ini, kalian gerak kemana aja kayak nggak dipaksa balik sama si analog, itu udah oke, ground seekers, udah oke. Oh iya, ngomong soal vibration, ground seekers, kayaknya vibration yang firm deh, pokoknya dedek, kualitasnya bagus. Oh iya, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, bang, itu kenapa sih kok bisa kayak gitu, bang? Tombolnya tuh bisa muter-muter kayak gitu. Jadi ini seperti konsep yang dulu ada di mainan anak-anak itu loh, ground seekers, yang kalau di struck gitu jadi berubah filmnya. Nah, di sini ada film lingkaran di mana ada huruf juga di sebelah sini sebenarnya. Jadi pada saat kalian ganti input dia akan berputar. Oh my god. Jadi ada X tadi di sini, ada X yang berwarna di sebelah sini. Jadi kalau menurut saya sih GameSir itu emang agak di luar nalar sih kalau menemuin yang namanya inovasi. Banyak brand-brand besar yang memang terinspirasi banget dari si GameSir, dan GameSir pun terinspirasi dari brand-brand lain. Apalagi yang harus saya bahas, polling red kali ya. Kemarin saya udah coba yang wireless, sekarang saya mau coba yang cable. Kita lihat berapa besar polling red dia kalau kita pakai cable. Ini tiap kali gamepadnya dinyalain, ground seekers, dedek, dinyalamatin, dedek, dan ada bunyi cer gitu di tombolnya. Saya salut sama gamepad GameSir yang kali ini, makanya saya sampai nyari banget gitu ya ini gamepad gimana cara dapetin ini. Dan here we are, Xbox Windows controller, coba ya. Rotate left stick without topping, 1000 Hz ground seekers, minimal latensi 0, maksimum latensi 2 ms, stability 89. Good enough, udah oke lah. Jadi nggak usah dipusingin masalah polling rate mau wireless atau cable. 1 kHz
Jangan sampai 1 GHz lagi, Bang Gerun. Kalau dongle 250 ya. Enggak pusing lah 125. Jago ya, jago aja. Baterainya berapa ya? Baterai mungkin antara 700-an sampai 1000 mAh kali ya, Ground Seekers. Lalu yang terakhir kayaknya di Gyro ya. Gamepad ini ada Gyro Ground Seekers, bisa kalian gunain di Switch, di PS, tergantung kalian pakai di platform mana. Yang pasti gyronya udah saya tes aktif, tapi dia tidak bisa dipakai seperti gulikit di mana kalian tahan LT kalian begini-begini langsung gerak, nggak bisa. Bisa pakai software. Kalau kalian tanya gamepadnya worth it atau enggak, Bang, di harga mungkin nanti 700 sampai 900-an, ya kalau kata saya mah, saya cuma bisa bilang ini gamepad juara satu buat saya sekarang, Ground Seekers, untuk layout PlayStation ya. Untuk layout Xbox mungkin saya masih punya juara yang lainnya. Oke, sejauh ini yang bisa saya ingat itu Ground Seekers untuk game serta Tarantula Pro ya. Kalau masih ada yang kurang, kalau kalian punya pertanyaan, kalian tinggal ketik komen di bawah. Pasti ada yang kalian pengen tahu banget lebih jauh tentang gamepad Gamser Tarantula Pro. Pastinya akan saya bantu jawab sejauh yang saya tahu tentang gamepad ini. Jangan lupa kasih like ya untuk mensupport Ground Seekers. Selalu subscribe untuk kalian yang belum baru mampir pertama kali ke channel ini. Dan tolong di-share guys ke teman-teman yang lain. Kasih tahu juga Ground Seekers ada Discord ya. Silakan bergabung. Terima kasih udah menonton ulasan ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di video Ground Seekers yang lainnya. Ciao. Gokil.